pemerintah dan PSSI berencana mengizinkan penonton datang ke stadion pada 8 besar Liga 2 2021. Ini menjadi uji coba penerapan pertandingan Liga Indonesia dengan penonton. Hal itu disampaikan oleh Menpora Zainuddin Amali. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan Dirut PT Liga Indonesia Baru LIB Ahmad Hadian Lukita dalam jumpa per pada Senin tanggal 6 Desember 2021 siang. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule itu mengatakan seri 4 Liga 1 akan mulai digelar dengan penonton. Namun pelaksanaan pertandingan dengan penonton memerlukan uji coba yang matang dahulu. Rencananya 8 besar Liga 2 digunakan sebagai uji coba sebelum pelaksanaan seri 4 di Bali. Ia menambahkan penonton yang hadir di stadion merupakan tamu undangan sehingga memperhatikan jumlah kuota stadion. Tidak semua bisa hadir, akan ada undangan khusus kepada tim siapa-siapa saja yang akan datang, paparnya. Iwan Bule mengatakan uji coba 8 besar Liga 2 yang digelar di Jabodetabek bisa dilihat oleh seluruh stakeholder pemerintah. Jadi mereka semua sekaligus bisa melakukan evaluasi dan penilaian, kata dia. Dirut PT LIB Ahmad Hadian Lukita mengatakan jadwal pertandingan diatur agar tidak berdekatan. Hal itu untuk menekan kemungkinan terjadinya kerumunan di stadion. PT LIB akan memberi penjagaan khusus agar penonton bisa masuk secara teratur. Petugas juga mengarahkan jalur keluar masuk stadion sehingga tidak terjadi kerumunan. Sedangkan jika ada kerumunan di luar stadion, ia menyerahkan hal itu kepada kepolisian. Jangan sampai ada penonton yang keluar masuk secara bersamaan, kata dia. Menpora Zainuddin Amali menegaskan jumpa pers yang digelar bersama ini merupakan langkah awal untuk berdiskusi mengenai teknis pertandingan dengan penonton. Keputusan final belum diambil bersama karena masih banyak hal yang harus dibicarakan. Saya tegaskan bahwa saat ini kami berdiskusi lagi. Kami akan undang kepolisian, BNPB, lalu Satgas COVID-19 agar saling berkoordinasi, ucapnya. Ia mendukung langkah PSSI dan berharap uji coba pertandingan dengan penonton berjalan lancar dan bisa berlanjut ke seri 4 Liga 1. 8 besar Liga 2 bakal digelar di pekan kedua Desember.